Hai, saya Tomo. Di luar, saya seorang penyanyi. Tetapi di rumah, sayalah suami dan ayah kepada dua hero. Apa-apa pun, saya tetap berjiwa muda. Cewah! Ha, inilah suri hati saya. Dari mata, turun ke hati. Si saya ini nama dia Siti Rahayu, yang sememangnya ayu di mata saya. Beliaulah pelengkap hidup saya. Sehari tak menatap wajah kesayangan hamba ni, alahai, rasa suram hari-hari saya ni. Inilah dibu kesayangan anak-anak saya. Okey, ini anak saya yang pertama, Aryan Syah Akib bin Syah Indrawan, umur 6 tahun. Yang ni pula anak saya yang nombor 2, namanya Andra Syah Iman, umur dia pula 3 tahun. Alhamdulillah, anak-anak saya ni comel macam bapak dia juga. Nak tengok gelagat kami memasak? Jom tonton. Masak apa tu? Brum, 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 brum. Okay, kita ke sana. I beli yogurt. Hai semua, assalamualaikum. Saya Tomo. Ini si saya, Ayu, dan dua hero saya, Aryan dan juga Andra. So hari ini sangat istimewa. Kita akan masak orang kata hidangan yang sangat best lah. Kan? Hidangan apa tu? Kena tunggulah. Kena tunggu. Episod ni memang sangat special. Jadi teruskan bersama dengan kita orang dalam masak apa tu? Let's go. Apa tu? Ya, nanti dulu. Macam inilah. Orang kata kalau pergi pasar raya ke apa, anak-anak saya ni memang macam ni. Ya, dia akan, orang kata masing-masing punya ni lah. Lari sana, lari sini. Nampak? Beli apa tu? Yogurt. Beli yogurt. Nampak? Tadi kita pergi Giant Hypermart sebab dekat dengan rumah saya. So, biasa yang lead tu macam biasalah, kalau semua orang tahu pun memang Aryan lah. Ibu ni nak beli ni, nak beli ni. Dia pula yang suruh kita pergi sana, pergi sini. Dia pula yang tahu jalan semua. Yep. Ni Aryan dah dulu dah. Okey, jom. Kita pergi beli ayam dulu. Beli ayam dulu. Untuk memberitahu anda semua, hari ni kita masak apa? Hari ini kita nak masak makanan kegemaran orang Negeri Sembilan, iaitu suami saya. Masak lomak cili padi. Memang sangat baik orang Negeri Sembilan. Itu adalah orang kata kita punya signature dish lah. kan? Lepas tu kita akan masak sayur. Banyak sayur kat sini. Sayur, kita ada ikan masin goreng. Kita ada sambal belacan. Ayam goreng untuk dia. Ayam goreng untuk anak-anak saya. Memang banyaklah. Masa main yang kita beli tadi, kita beli ayam, beli cili sikit. Lepas tu terselit-selit lah jugalah, coklat lah, apalah untuk ni, untuk orang ni, untuk Andra dengan Aryan. Kalau tak, dia memang tak berhenti bercakap. Minta, selagi belum dapat. Saya nak masak ayam goreng. Okey, ayam kita dah beli. Ayam check lagi. Saya punya family ni, dia nampak je ada 3 orang, 4 orang ni kan. Tapi sebenarnya dia punya Rio tu, dia kecoh sikit lah, Rio sikit kan. Tapi memang Rio ada juga kecoh. Kan. Aryan, dia memang ceria lah. Shooting ke apa, dia memang suka lah. And then, bila kita shoot pula dekat pasar raya, so itu adalah dia. Dia menjadi diri dia. Dia sibuklah dengan barang-barangan dia, apa yang dia nak beli, apa semua kan. Nah, pegang. Okay, Aryan nak letak. Okey. Cek. Kentang. Okey, kita ambil sayur dulu baru kita timbang. Aryan nak ambil sayur juga. Ni, sayur sini. Aryan nak cek kentang. Ya. Yeah. Dah, adik dah buat dah. Agak-agak kangkung sedap masak apa ya? Kangkung belacan lah. Okey, nak kangkung belacan. Okey, boleh? Okey. So, kita ambil kangkung. Okey, sayur settle. Sayur. Dah, sayur. Just like a bamboo tree. Kunyit. Cili padi ni. Aryan, go and take kunyit. Ambil yang elok. Yang baling-baling. Tak nak. Tengok, angkat. Okey. Dah. Serai. Serai. And then, Bibu. Okay, ini di serai. Satu cukup. Satu. Seikat. Satu ni nak makan macam mana. Okey, dah.
Jom kita pergi timbang. Ha, jom sana timbang. Tapi kita kena bagi banyak-banyak. Banyak-banyak macam mana? Okey. Lain dah cukup. Apa lagi? Dah. Okey, sama belacan. Belacan dah ada. Itu dah ada. Boleh saya lebih maju, okey? Okey. Kecoh lah hari ini. Pening pula ya. Santan. 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 Ni dia bahan yang utama. Kalau tak ada benda ni memang tak jadi. Apa tu? Coconut meal. Santan. So kalau masak lemak, santan ni memang kena ada lah. Kalau tak ada, namanya lemak. Masak lemak kan, mesti kena ada santan. Kalau tak ada, jadi barai lah. Okey, nampaknya barang-barang yang kita nak semua dah dapat. Dah complete. Okey, so sekarang ni kita bayar. Kita balik, kita siapkan bahan-bahan. Kita tengoklah macam mana hasilnya. Baik ke tak baik? Masak lemak cili api. Let's go. Jom. Tak boleh celebrate my birthday, please. Your birthday, May. ATM bergerak, silakan. Mana? Bayarlah. 70 apa? 75. Baki kat sini, tak boleh. Tak boleh pegang. Dia orang ni tak boleh bagi pegang duit banyak-banyak. Terima kasih. Okey, kita sekarang dah sampai dekat rumah. Okey, Bu, kita nak masak apa dulu? Okey, Arya nak masak apa dulu? Air goreng. Bukan, ni kita masak. Okey, kita masak apa dulu? Kita masak nasi dulu. Nasi. Okey, kita kena tambah dengan air. Tunggu kejap lagi. Okey. Apa lagi, Bu? One for the flower. Okey, Arya nak cakap. Okey, dia nak cakap. Okey, dia nak cakap. Bagi dia. Okey. Now, apa ingredients dia? Okay, apa bahan-bahan dia? Okey. For the potato, onion. One for the chili, one for the cucumbers. Okay, so we are ready now. So let's masak. Yay! Masak apa tu? Sebelum masak, kita basahkan dulu. Baru boleh masak. Baru boleh masak. Okay, let's go. Yes, let's go. Jom keluar. Ni. Apa? Nanti jom. Kita tak boleh masak. Tak, masak nanti panas. Jom, kita ambil gitar. Ayah ambil gitar dah. Jom, ayah ambil gitar. Jom. Okay, anak saya ni dua karakter yang berbeza. Arya ni dia tak kira tempat, tak kira masa, dia akan happy. Kan? Andra ni dia tengok tempat. Dia sebenarnya seorang yang sangat aktif, sangat-sangat aktif. Tapi bila berhadapan dengan orang ramai ni, dia macam segan sikit. Ada yang duduk. Okey, Arya tak boleh pergi dapur. Nanti kan benda tu kan panas. Arya potong-potong saja. Lepas tu kita tengok TV. Ya, sini. Okey, saya cakap tu terang memang dah jarang lah. Masuk ke dapur, tolong-tolong sikit-sikit tu boleh lah. Nah, untuk masak tu, saya tak pastilah. Memang Ayu yang akan ke dapur, saya akan jaga anak-anak lah. Okey, sekarang kita nak masak lemak cili api dulu. So kita kena blend barang-barang ni and then gorengkan masin. Ayah cepatlah. Okey, mana satu nak masak? Ni, ayah jadi sous chef, okey? Alright. Alamak. Cili padi, lepas tu kunyit. Dah, dua je. Dua je. Ya, dua je. Okey. Satu, dua. Mana nak masak? Dah. Okey, nampak senang ni, simple. Bawah ayah tak kuat lah. Mana? Terlalu lelaki. Be strong, ayah. Lebih. Apa susah? Nampak? Alright. Yo lah. Okay, lepas kita dah letak tadi yang barang kita dah blend dengan serai dah ketuk tu, terus masukkan ayam untuk kita kasi ayam tu masak dulu. Saya dah turunkan segala ilmu untuk si saya masak lemak ni. So kita tengoklah hasil dia macam mana kan. Saya sebagai orang berpengalaman, usia saya. Saya pernah masuk satu pertandingan memasak dan saya adalah top 7. Jadi semua dah memang betul lah, kita dah serahkan semuanya dekat isteri kan. So kita dah retire dalam bidang masakan.
nyanyi tak? Nyanyi, nyanyi. Tak nak. Oh, tak nak. Tak demut. Tak demut dah. Habis dah. Okeylah, okeylah, okeylah. Ha, jom, kita tengok ibu. Jom, sekejap. Ha. Tapi panas, panas. Sekejap, belum, belum. Okey, sekarang ni kalau boleh tengok dekat belakang, ayam masak lemak tengah masak. Lepas tu kita ikan masin, ikan masin. Masak ikan masin juga. Memang bau memang dah naik, memang sedap. Lepas tu kejap lagi sayur kita akan masak. And then last sekali kita masak ayam goreng. Yeah. Ayam goreng nanti Aryan dengan adik buat, okey? Okey, sekarang okay. Ni Aryan B nanti nak masak ayam goreng, ibu panggil. Okey, so kita duduk dulu, okey? Sekarang ibu buat okay? Ikan masin dengan sayur dulu. Okey dah. 1 minit je, 1 minit je. 1 minit, jom adik. Nanti kita masak ayam goreng. Jom, 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 jom. Panas, panas, panas. Kalau tengok family saya ni memang 2 orang je anak saya. Tapi dia seolah-olah macam ada 10 orang. Yo memang kecoh. Diorang sebab kita dah berjanji nak masak apa ayam goreng sama-sama. So diorang tuntut lah. So okey je. Tapi masa masak benda-benda yang panas apa semua, so memang benda tu saya tak bagi lah. Okey, sambil-sambil kita tunggu yang dua ni masak, kita siapkan barang yang lain. Kita tumbuk cili belacan dengan bawang untuk masak kangkung goreng belacan. Sedapnya makan ni. Basuh, basuh. Yalah, ayah ikut. Ayah tak tahu. Ayah tak tahu. Macam ni, macam ni. Okay. You are reason lah. Waktu masak, bila Tomok jaga anak tu memang membantu sangat-sangat lah. Sebabnya kalau tak dua-dua orang ni, especially Aryan ni, dia memang suka. Dia kejap nak jadi chef, kejap nak jadi tu. Bila kita nak masak, dia pun nak masak, dia pun nak memotong. Tapi bila Tomok alihkan perhatian untuk dekat depan ni, so bolehlah masak. Senang, cepat, laju sikit. Okey, Bu, semua? Okey. Alright. Okey, sikit lagi. Ayam masak lemak dah hampir siap, sayur dah siap. Ikan masin dengan sambal belacan. So, sikit saja lagi, lepas tu kita boleh makan. Ayam masak apa? Kita siapkan bahan-bahan. Dah blender tadi, dah potong semua, cili-cili apa semua. So, yang masak kita bagilah. Bambu sekejap lagi, goreng ayam dengan Aryan. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah, ayam goreng, simple. Ayam okay. Ada rahsia kat dalam kotak masak apa tu? Ada rahsia? Apa tu? Masa apa tu? Ada apa dalam ni? Buka. Okey. Okey. Wow, ada. Ibu, I found something. What is it? What is it? Ada cendawan dengan apa? Fishball. Fishball berbola ikan. Nadia nak masak apa ni? Ini kita masak apa? Kita masak sup. Ada suka sup kan? Okey. Simple dia ni. Patut bagilah lobster ke. Lobster? Masak apa tu? Barang rahsia yang tadi kita dapat, fishball dengan cendawan. Terus dekat otak tu sebab dah terlalu masak. So terus, pop! Okey, kita masak sup. Kebetulan kan, ayam goreng dah ada. So kita buat sup untuk Aryan dengan Andra. Okey, saya dah habis sangai tanpa minyak untuk sambal belacan ni. Lepas ni nak tumbuk. Lepas dah tumbuk tu, nanti saya masak lagi sekali. Sebab apa? Sebab saya tak nak sakit perut makan sambal belacan. So, sekarang saya tengah menumbuk sambal belacan yang sangat special ni. Belacan ni daripada Melaka. Kita tengoklah hasil dia macam mana sekejap lagi. Kan belacan dia, ibu dah taruh ke? Aryan, Syah. No. Nanti tunggu ibu. Tunggu ibu. Okey, ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak saya. Masa untuk masak ayam goreng. Alright, so let's go. Dia ada teknik. Kita asingkan dulu putih telur. Celup-celup dengan ayam. Lepas tu letak kat tepung. Lepas tu goreng. Goreng. Jangan tumpah-tumpah, Aryan. Pelan-pelan. Careful, careful. Dia buat. Dah. Ayam. Dah. Ayam. Dah. Jom. Sekarang boleh goreng. Dah. Jom, ustaz kan?
So tadi Arya masak ayam goreng, best tak? Best, nanti Arya nak episode banyak-banyak. Kita buat satu season tu kita punya. Kan? Okey. Selalunya sehari-hari memang saya masak. Hari-hari saya masak kecuali kalau ada macam nak keluar ke apa ke, so saya malas nak masak, so saya tak masak lah. Tapi memang biasanya memang hari-hari masak. Daripada lepas kahwin sampailah sekarang. Okey, alhamdulillah menu yang tadi yang kita ceritakan tu alhamdulillah semuanya dah terhidang di sini. Kita ada masak lemak ayam, lepas tu kita ada apa ni? Ibu? Kangkung, kita ada ikan masin, sambal belacan, lepas tu kita ada ni apa ibu? Burger. Yang tu ada yang buat. Ini ada yang buat. Yang ni siapa? Yang ni tetamu kita. Oh, ini tetamu kita. Dah sampai. Ini tetamu. Tetamu saya ni sebenarnya bukan orang lain pun, ni manager saya sendirilah. Senang kita save bajet lah kan, untuk episod ni. So, ready eh? Ready? So, kita makan lah. Arya, macam doa? Macam doa. Kau dah makan dulu? Okey, nanti sekejap. Kuat-kuat. Okey dah, makan. Okey, cepat makan semua. Okey, cepat. Boleh, yang ni saya masak. Rasa? Sini kan? Eh, jangan bagi sup. Kesian. Habis bawah, ikan masin ada. Dia tak boleh terlalu ni. Buat sama baca. Okey. Biasa, tak pernah mengecewakan lah masakan daripada isteri saya. Masak mak. Sedap. Itulah dia. Tak tahu apa nak cakap lagi lah kan. Kita pun tengah lapar ni semua. Eh, kangkung. Tak rasa. Okey, tetamu. So. Ya ke? Ya ke? Tambah. Beli ikan masin, sambal belacan. Tambah nasi. Pada Tomok, terima kasih kerana menjaga family ni dengan baik. Harap tahun ni insyaAllah kita berusaha untuk dapatkan baby girl. Dan semoga Tomok dapat menjadi ayah yang baik dan menjaga keluarga ni dengan sempurna lah. InsyaAllah. Saya mengharapkan itu ialah keharmonian keluarga saya yang kecil ni, yang kata berpanjangan, diberikan kesihatan untuk isteri saya, untuk anak-anak saya. Itu yang paling penting lah sebenarnya untuk saya lah. Cintaku padamu. Okey, kita orang nak menikmati makanan yang sangat sedap ni. So, sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton episod pada kali ini. Masak apa tu? Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kamera, bye-bye. Susan. Tutup, Ben! Betul tak? Kedai makan. Betul lah. Kedai makan cerai. Betul. Betul lah. Ini 7.5. Yelah. Tengok lima. Betul. 1, 2, 3, 4. Bersama.
dah. Yeay. Eh, dah tak boleh lama-lama.